Berikut ini cara untuk mematikan update sistem otomatis di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme langsung saja berikut ini. Kalau kalian merasa setiap terhubung ke WiFi, HP kalian itu melakukan update OS. Ini ada yang namanya pengaturan sistem HP Realme-nya. Silakan dibuka, kemudian kalian bisa gulir ke bawah cari tempat update-nya. Biasanya itu di Realme versi terbaru di bagian tentang perangkat ini. Pilih tentang perangkat. Kemudian di tentang perangkat kalian lihat di sini ada Realme UI. Saya pakai Realme UI 4. Kemudian untuk settingan pembaruannya di sini di ikon 3 titik. Nah, itu kan ada opsi pembaruan otomatis. Di pembaruan otomatis ini dia ada dua settingan. Nah, pertama unduh otomatis lewat WiFi. Kalian bisa matikan, jangan izinkan. Pilih matikan. Kemudian dia ada juga pembaruan otomatis malam hari. Kalian bisa matikan di sini. Nah, seperti itu. Ketika ada software, kita harus memeriksa secara manual di sini karena sistem otomatisnya sudah kita matikan. Jadi terus saja caranya. Kalau kalian ingin otomatis lagi, diubah ke WiFi. Semoga bermanfaat.